Suamiku dan mantan istrinya ciuman dan anak kami melihat semuanya. Gak bisa, Mami harus tahu ini. Kamu sama mami kamu tuh sama aja, sama-sama suka ngancurin kebahagiaan orang. Maksud kamu? Asal kamu tahu ya, mami sama papi aku tuh pisah karena orang ketiga, dan orang ketiganya itu mami kamu. Setelah orang tuaku cerai, ternyata papi nikahin guruku di sekolah. Pelan-pelan ya, sayang. Makasih ya, sayang. Papi, bu guru. Tapi kok beda ya sama yang diceritain sama Grandma? Terus kenapa Papi bisa pisah sama Tante Nora, Grandma? Papi kamu itu pisah sama Tante Nora karena beda agama. Makanya Grandma gak pernah setuju sama hubungan mereka. Tapi Papi kamu selalu nekat. Walah gitu ya, Grandma. Ngaco kamu! Mei, kamu tuh pintar banget ya ngarang. Jangan-jangan kamu udah diajarin ya sama mami kamu yang pelakor itu. Maksud kamu? Tante Dela, ada apa ini sayang? Coba ngomong ke mami. Anu Mi, tadi pas Mi mau masuk ke rumah, Mi lihat papi sama tante. Loh, kok ada di sini? Ada apa ini sebenarnya? Lalu di kamar, anakku pun akhirnya membongkar semuanya. Lihat ini. Ini semua di luar dugaanku. Ternyata suamiku kembali berhubungan dengan mantan istrinya. Nenek tahu ini pasti berat buat Mami. Mami yang sabar ya. Tega banget tapi kamu melakukan ini. Mami tenang aja ya. Apapun yang terjadi, Mami tetap sama Mami kok. Mami kecewa sama Papi. Bingung. Nora, lihat aja. Aku bersumpah, aku akan balas perbuatan kalian pakai tanganku sendiri.